Yang oke, okay, Bang Torik gimana nih? Halo seperti semuanya. Oke, okay, seperti apa nih dari hari-hari kemarin? Banyak banget kebahagiaan yang kamu rasakan. Iya, masih kemarin ulang tahun. Iya, makasih ya. Aku cuma mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang ngucapin, yang doain banyak banget. Terus banyak orang-orang baik juga yang surprising, ngasih hadiah, segala macam. Apalagi doa-doanya. Doa-doanya kalau aku lihat di Instagram, di YouTube, dan lain-lain, komen-komen. Semuanya kayak positif banget. Terus kayak doa-doanya banyak yang bikin terharu gitu. Makasih semuanya. Oke, Mantri, dengan bertambahnya usia juga akhirnya kamu mengumumkan kalau kamu sudah jadian sama Puji. Seperti apa sih karena momen itu kah yang emang kamu tunggu? Ya sebenarnya itu momen, bukan sebenarnya yang ngomongin bukan aku kan. Kan kita cuma bilang, si Puji cuma bilang yes. Yaudah, tapi kan semuanya berspekulasi, semuanya berpikir kalau jadian ya. Tapi emang iya sih, yaudah lah. Berarti tepat tapi di udah hari ulang kan? Tahunmu? Tepat di hari ulang tahun. Aku, aku nembaknya tanggal 27. Dijawabnya tanggal 29. Berarti butuh 2 hari buat Puji pikir ya? Meyakinkan dia. Enggak, ini mau ngeprank doang. Akhirnya memilih, akhirnya jatuh ke pilihan Puji gitu. Walaupun kita tahu semua juga dari semua dari dukungan dan komentar netizen gitu kan. Apakah ini benar-benar datang dari hati kamu? Iya, aku dari mulai kenalan sampai ngejalanin terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku gak mau dibikin sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah dukung, yang udah doain. Ya, aku mau berterima kasih, tapi semuanya pure dari aku. Gak ada yang, aku gak suka didikte orang. Apa yang membuat kamu tertarik dengan seorang Puji? Bukan karena sensasinya kan? Enggak sih. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original, gak dibuat-buat. Dia cuma mau jadi diri sendiri, seorang kuat, penyayang, dan kerja keras. Banyak deh yang bikin aku kaget dengan sifat-sifat dia, kayak setiap hari ada yang baru terus yang bikin aku kaget. Tapi sempet gak sih, kan sempet dibilang hubungan kamu hanya hubungan settingan, bisa dibangun sesuatu saling kembang sama atau dengan yang lainnya. Geser. Bentuk. Aku tidak mau apa-apa. Lupa. Apa waktu yang cukup untuk akhirnya memutuskan? 2 bulan. Ngering, sebulan lebih. Cukup sih. Tapi sudah dikenalkan sih. Orang tua, ayah sama keluarga. Ya. Aku udah cerita. Mama and the girl. Kalau pun bisa ada kesempatan itu, kita bisa kemarin. Bagus. Apa yang kamu
belajar dari sini nih sekarang. Enggak, hampir enggak belajar. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Ada yang aku mau bilang, tapi nggak perlu ngomongin di sini. Kurang gentleman aja kalau aku ngomongin di sini, kayak tapi ada rencana mencari waktu nggak sih untuk makan bareng atau? Iya sering ya. Mencari waktu. Sudah ketemu. Aku nggak mau jawab deh. Bang, harus apa dong, harus dijawab. Kalau itu jawaban aku nggak mau jawab. Bang Atta udah setuju banget dengan kalian berdua dan sangat support. Walaupun misalnya akhirnya dirimu menyusah seperti Bang Atta untuk menikah muda, dan dia tuh setuju gitu. Support. Ini jalanin aja, jalanin yang terbaik. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan gitu ya. Nah, mau apa nak buat apa yang misalnya nggak mau menuntut apa-apa. Berarti belum tidak ingin target menikah dulu. Nah, seperti nggak mau ada seperti target abang. Nggak ada target mau nikah tahun ini atau tahun depan atau bahkan bulan depan gitu, nggak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin agar semuanya itu dijalankan dengan baik, positif, saling membangun, terus support. Tempat favorit apa sih? Apa tuh? Selama ngedate, selama ngedate. Enggak mungkin konten mulu dong ya. Karena iya, karena kita lebih suka kalau lagi ngedate, ya udah kita aja enggak usah ada konten. Jadi banyak lihat di sini kepo. Banyak kan kita kalau jalan ya udah jalan aja, jadi enggak ada konten. Paling kalau misalnya kita lagi keluar kota bareng, lagi kerja atau kita lagi kayak seru nih kita bikin ini yuk. So far tempat paling enak apa? Kalian berdua? Kita suka, dia suka banget makan kan. Aku juga kayak suka makan, jadi kayak makan di mana aja kita nyobain tempat-tempat baru. Berarti berat badan naik. Iya, berat badan naik. Berapa? Naik udah 4 kilo. Udah 4 kilo bulan naik. Ya? Baru 2 bulan enggak apa-apa. Ya, gimana? Lo dimakannya banyak kan, gak gendut-gendut? Iya. Aku baru ngirup udara, nambah sekilo. Dikasih kado apa? Sama orang spesial itu? Dikasih steki gitu. Makanya kecil, kristal, ada berlian gitu. Ada artinya sendiri? Dia bilang apa? Ada artinya, tapi aku tidak mau belum. Sedikit aja. Apa artinya? Artinya kayak ya aduh apa nggak mau ini, ya udah deh. Artinya tuh kayak dia menerima, artinya tuh dia menerima dan dia masih berkomitmen walaupun kita masih berkenalan, tapi masih berkomitmen. Sempat izin sama abangnya nggak sih, mau kasih ketika komitmen kalian berdua ini? Nggak ada izin sih, soalnya Fadli sama aku kayak udah temen aja gitu. Cabut jalan dan lain-lain. Tapi ada pesan mungkin kayak jagain adek gue ya. Kata-kata kan perempuan sendiri dia nih. Kata-kata itu kan. Kayaknya Ai belum ada sih, belum ada. Tapi jadi beban tersendiri gak sih? Maksudnya punya komitmen sama seseorang. Enggak, aku jalan sama dia. Aku jalan sama dia. Enggak ada beban, senang aja. Happy. Selagi dia masih happy, itu gak jadi beban. Kalau misalnya dia sedih, itu jadi beban. Men-support dan dukung gak sih? Kan sekarang dia sudah menjadi seorang bintang juga ya. Maksudnya dalam arti kata dia sudah merambah ke dunia acting. Selama ini kan kita tahu hanya dia endorse dan endorse. Tapi dia sudah mulai beracting. Yang sendiri, men-support itu gak? Support aku apapun yang positif. Dan dia bisa berkembang, aku support. Jadi sudah siap tidak cemburu ya. Karena kan seharusnya kalau cemburu itu hati aku. Bilangin sama dia, oh jangan cemburu ya. Tapi jujur gak sih? Aku cemburu. Cemburuan ternyata. Posesif. Mari posesif. Tapi selama cemburuan. Cemburu kalau aku cemburu, aku bilang aku cemburu. Dan selama 2 bulan ini sudah merasakan itu gak sih? Udah lah. Berapa kali? Biasanya faktor-faktor apa sih, Wang, yang bikin cemburu gitu?
biasanya apa? Dari motokon ga, dari sosok, dari temen prianya. Kamu kan juga posesif. Enggak, dia orangnya jaga banget kok. Orang yang ngomong apa aja ngomong, yang aku nggak nanya jadi ngomong. Jadi kayak percaya banget aku sama dia, jarang cemburu. Gara-gara mau acting gitu kan, mendalami karakter gitu-gitu kan, kayak kadang ada rasa cemburu. Tapi aku tetap semua. Tapi tetap. Terima kasih semua.